السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبينا المصطفى سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اهل الصدق والتقى والوفاء Subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sadaqallahu azim amma ba'da Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara di manapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bagaimana kabar Anda semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat yang di rumah juga dalam keadaan sehat wal afiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah terima kasih karena Anda masih menunggu tayangnya program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wa la ilaha illallah Sungguh luar biasa uh, Gema zikir yang kita dengar di dalam studio ini Begitu syahdu, begitu kompak Dengan suara yang cukup merdu Mudah-mudahan ini menambah rasa kehusuan kita Yang insya Allah sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah Yang sangat menarik pada kesempatan kali ini Yaitu tentang pentingnya silaturahmi Kita ketahui bahwa Uh, silaturahmi adalah salah satu ajaran yang terpenting di dalam ajar di dalam agama Islam dan uh, bahwa berbagai amal ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala juga salah satu hikmahnya adalah untuk mendidik silaturahmi antara sesama manusia, antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala dan khususnya antara sesama umat Islam. Untuk itu tema yang sangat penting ini insya Allah akan dibahas disampaikan oleh Alustad yang telah hadir di studio bersama kita yaitu Alustad Andus Haji Ilyas Halim MPD beliau merupakan Ketua Umum Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan beliau juga merupakan Ketua Umum Perkumpulan Guru Madrasah Ibadah Provinsi Sumatera Utara Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, sihat. masya sehat keluarga, sehat Ustaz? Alhamdulillah, sihat. alhamdulillah, masya Allah. Ini nampaknya tanpa ada kesepakatan sama jas kitanya. Oh, ya. iya. Inilah berkat silaturahmi, masya Allah. Yeah. Kontak ini, Ustadz, ya, yeah, masya yeah. Allah. Terima kasih, Ustadz, yeah. sudah bersedia hadir di studio TVRI, dan pemirsa tidak sabar ingin mendengarkan persiapan yeah. ya, Ustaz Dan uh, para pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada di studio juga kita dihadiri oleh ibu-ibu yang yang nampak di layar kaca televisi tadi yang luar biasa semangat yang mengumandangkan zikir-zikir dengan kompak yang luar biasa kita sapa bersama-sama assalamualaikum ibu-ibu warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, ini melihat ibu-ibu kompak senyumnya luar biasa ini calon bidadari surga semuanya Amin. mau cepat jadi bidadari surga ibu Amin. Ah, berpikir menjawabnya ya, mau atau tidak ya. <gifat> Baik, ini ada beberapa majelis taklim yang hadir di studio, masya Allah. Kita sapa bersama-sama. Ini yang pertama, majelis taklim Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Sakinah Jalan Darussalam Medan Baru. Sakinah. Tetram di sama, sama Allah. TVRI toy Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hai. warahmatullahi wabarakatuh. <tutup> TVRI Toib Ustaz ya, ya. Toyib. Untung tak halalan Toib Ustaz. <tutup> ya, iya iya. luar biasa sakinah. Majelis Ta'lim ta as Selanjutnya oh, iya. kita dengarkan yel-yel uh, dari Majelis Taklim Khairun Nisa Medan Petisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Jamaah Khairun Nisa. Sungguh indah bunga melati. Batangnya bersih tidak berduri kita mengaji di TVRI. Alhamdulillah. Semoga mendapat berkah dari ilahi. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ini jamaahnya paling aman Ustaz cakep, cakep cakep luar biasa iya Ustaz alhamdulillah waib, satu amin. cakep ya. <laughs> cukup cakep aja Ustaz iya baik selanjutnya majelis taklim Nur Hassana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami majelis taklim Nur Hasanah Kelurahan Pae Pasir Kecamatan Medan Marelan Di bawah pimpinan Maratu salelehha ibu Haja It Hayati takbir bar Allahakbar Allahakbar Nur Hasanah Masya Allah TVRI Oh. <laughs> Baik, Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini latihannya habis Jumat tadi nih, Ustaz. Iya. Yeah. Singkat kali, Ustaz. Iya. Yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Udah yel-yelnya singkat salah lagi, Ustaz. Ya. <laughs> Lebih banyak yeah. lagi latihannya ini, Bu, ya. Yeah. Lebih kompak lagi. Baik, yang terakhir Majelis Taklim Khairun Nisa Labuhan Deli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kami dari Majelis Taklim Hairun Nisa Labuhan Deli tepuk semangat. Se ma ngat semangat. Semangat datang ke TPRI. KTPRI untuk mengaji mendapat ilmu dan masuk tipis semoga dapat berkah Ilahi Allahu di pinggir-pinggir nih matanya ke depan yang di tengah nengok catatan Ibu. Ya. <laughs> Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda nantinya untuk bertanya langsung dengan alustad kita dengan cara menghubungi di nomor 08116100386. 08116100386. Judul kita adalah pentingnya silaturahmi. Ibu-ibu tidak sabar kita ingin mendengarkan tausiah dari Ustaz kita ya. Insya Allah nanti ibu-ibu juga akan kita berikan uh, kesempatan untuk bertanya dengan Ustadz kita. Siapkan pertanyaan sesuai dengan tema kita pentingnya silaturahmi. Baik, tidak sabar kita langsung dengarkan Ustadz untuk mengkotimah tema kita Ustadz Dipersilahkan. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, ibu-ibu yang cantik-cantik yang datang dari berbagai penjuru Kota Medan untuk bersilaturahim di TPRI. Ibu-ibu sekaliannya, Islam agama yang rahmatan lil alamin. Dan bersyukur kita bahwa kita ini beragama Islam. Karena Islam itu adalah agama rahmah. Agama rahmah artinya cinta kepada kasih sayang. Cinta akan kebersamaan. Makanya Islam turun ke permukaan bumi ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang mencintai tentang silaturahim. Makanya ketika kalau kita lihat ibu-ibu sekaliannya, ketika zaman jahiliyah dulu, Sebelum ada Islam, betapa hebatnya orang hidup mandiri, sendiri-sendiri, berpuak-puak, bersuku-suku masing-masing mengandalkan bahwa dialah yang paling hebat. Nah, Islam diturunkan oleh Allah An-Nisa ayat 1 katakan bahwa kita diciptakan oleh Allah laki-laki dan perempuan adalah untuk saling mengenal dan saling menciptakan kasih sayang itu. Nah, makanya kita ini yang ada di permukaan bumi yang hidup di zaman era globalisasi ini sangat penting sekali. Lah, kita menciptakan silaturahim itu. Silaturahmi ini perlu sekali kita ciptakan, baik kita di dalam lingkungan rumah tangga, baik di dalam masyarakat, baik juga di negara Republik Indonesia ini. Kalau kita tidak ada rasa saling cinta, mencintai, mungkin kita di Republik Indonesia ini yang multikultural. Indonesia ini luar biasa, Ibu-Ibu sekalian yang multikultural ini. Artinya berbagai agama, berbagai suku, berbagai bangsa. Kalau kita tidak memiliki rasa silaturahim itu, mungkinlah kita hidup seperti yang kita rasakan di negara-negara sekarang yang si perang aja Karena itu tidak menciptakan rasa silaturahim itu. Hmm. Baik, Masya Allah. Tentu bersyukur kita ya, Ibu. Yeah. Kita negara yang uh, berbagai... Yeah macam suku, bahasa, bahkan ada ratusan itu. Ya. Ratusan suku bahasa ya. Ustaz ya. ya. Kita bisa Kulau. bersatu, bisa bersilaturahmi, bisa merasakan kebersamaan ya. Walaupun yang satu bahasanya lain, satu bahasa ngangguk-ngangguk aja ya kan. Ya. Tapi alhamdulillah hati lapang ya, ada rasa cinta nih Ustaz ya. ya. Kalau nggak ada rasa cinta nggak bisa kita menjalin silaturahmi. Ustaz, ini terkait ya. dengan uh, silaturahmi ini Ustadz. Bagaimana sesungguhnya ajaran Islam tentang silaturahmi ini Ustaz? Iya. Allah katakan wa tasimubih hablillahi jamia walata Dalam kalian berpegang teguh pada ajaran agama itu dan kita bersatu jangan berpecah belah. Nah e, memang ibu-ibu sekaliannya menyatukan pendapat, menyatukan harapan, menyatukan model, menyatukan budaya itu kan sulit. Macam manalah ibu-ibu sekaliannya, misalnya budaya Jawa dengan budaya Batak, mau bersatu kan sulit, tapi bukan itunya yang kita cari. Yang kita cari adalah kebersamaannya. Apa persamaan kita ini? Manusia diciptakan oleh Allah, punya hak masing-masing. Kita ini ibu-ibu, dan sekaliannya bahwa Allah menciptakan kita ini e, punya kelebihan dan punya kekurangan. Setiap manusia punya kelebihan setiap manusia juga punya kekurangan. Jangan kelebihan itu yang kita cari dan jangan kekurangan itu yang kita cari, tapi kita mencari kebersamaan. Apa sama? Kita ini sesama manusia diciptakan oleh Allah, sesama Muslim perlu ada nilai kasih sayang itu, perlu kita saling nasihat menasihati. Kena Islam juga ada agama nasihat. Jadi ada salah orang, yuk unu ilah sabil kabil hikmah, kalau ada orang, kita mau mengajak orang dengan bijaksana. Kalau ada orang salah, kita beri pengertian dengan bijaksana. Jangan kita cari kesalahan orang, kau mencari kesalahan orang, kan mudah ya, Bu? Ya, apalagi sekarang ini zaman medsos, ya kan? Ya, mudah saja mencari kesalahan orang itu. Tapi bukan itu merawat silaturahmi, itu mari yang besar kita perkecil persoalannya, yang kecil kita coba untuk menghapusnya, hmm, gitu Insya Allah tentu yeah. perbedaan itu hikmahnya yeah. besar, Ustad ya Rahmat. rahmat. Ah, yeah. Sehingga dengan perbedaan itu semakin kenal satu dengan yeah. lainnya, ya kan? Jangan nanti kalau di Jawa dia berharga jadi emas begitu pindah yeah. ke Batak yeah. jadi tulangnya. Iya. Yeah. <laughs> Ustaz ya Baik, yeah. Insya Allah kalau sudah nampak ada perbedaan semakin mengetahui yeah. perbedaan semakin kom kompak. Kalau sama-sama kadang payah juga, payah juga kompaknya. Ustaz. Iya benar. Karena Allah memang menciptakan kita ini memang berbeda. Hmm. Satu rumah aja, bu, kembar aja pun ada bedanya. Ya kan dalam tubuh kita ini juga ada bedanya. Jari kita ini lima, tak rata dibuat oleh Allah. Ada pendek, ada besar, ada namanya pun berbeda bu ya. Ada dari telunjuk, ada dari jempol. Dan kalau kita pikir, ini masing-masing punya fungsi diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sangat mudah kita itu sebenarnya melihat diri kita sendiri. Jangan kita melihat orang, lihatlah diri kita sendiri. Nah, kalau kita pikir-pikir, ya bagaimana Allah menciptakan kita itu sesungguhnya? Kalau kita pikir-pikir, bu, alis mata kita ini aja pun susah kita memikirkannya dan tidak terasa dia tumbuh kapan. Ya kan gitu, bu kan? Nah, dan berbeda-beda nih alis mata ibu. Tidak ada yang sama ya kan, bu? Coba ibu berkaca, tidak ada yang sama ada yang lentiknya ke atas, ada lentiknya ke bawah, ada yang tak lentik. Lentik, ada yang melentik, lentik. Nah, kan itu hikmah dikasihkan oleh Allah. Jadi jangan perbedaan itu menjadikan kita uh, menjadi pecah ndak. Ada hikmahnya. Mudah kita mendandainya. Kembar itu kan walaupun dia sama tapi berbeda. Nah itulah diciptakan oleh Allah perbedaan itu untuk kita bisa ya saling uh, mengenal antara satu dengan yang lainnya, Nah itu contohnya Ustadz jilbab majelis taklim beda nah. beda Ustadz ya, nah indah indah kan oh, indah indah karena warnanya itu kan indah, tapi Kert jangan perkara warna ini menjadi kelahi kita, kan gitu, iya yeah. baik, masya Allah, yeah. baik uh, Ustadz ini yeah. uh, tadi saya sampaikan terkait dengan dalil Wa'atasimu atau singwi Ustaz ini kita menghadapi uh, musim Pemilihan ustadz, iya, eh, uh, begitu. Pilpres, ya, pilpres, pileg, ustadz, ya, yeah. terkait dengan pemilihan ini, tentu, tentu banyak pandangan yeah, berbeda, yeah. ustadz. Ini, yeah. bagaimana cara kita, ustadz, untuk menjaga silaturahmi dalam menghadapi pemilu ini, ustadz? Ya, baik, terima kasih, Ibu. Ini lagi, ini kan namanya pesta demokrasi, namanya pesta, ya, Bu. Ya, kan pesta, Bu? Ya, nah, kalau pesta itu kan happy-happy, enggak -happy. bertengkar-tengkar memang walau -wala pesta itu mesti ada piring pecah, tapi nggak semua pecah. Ya kan artinya kena namanya pesta itu ada pecah satu. Ya dengan pecahnya piring tadi, apakah suami istri bercerai? Kan tidak ibu ibu ya kan? Gitu juga ada sendok hilang selusin, kan gitu. Kadang-kadang yang pesta pun capek bekerja, nggak dapat apa-apa, modal pun nggak pulang. Tapi kan yang yang pesta tadi kan senang ibu, ya bu ya. Udahlah senang, kena bahagia dia. Nah, jadi pesta demokrasi ini kita mengharapkan uh, tidak ada masalah sampai gelisah. Kalau kita lihat sekarang di medsos-medsos, luar biasa ini. Ya, kadang-kadang bisa di rumah itu uh, pilihannya tiga, bisa pula nanti nggak teguran itu. Uh, jalan pun, bisa suami istri pun nanti yang satu ke sana, yang satu kemari bisa nggak nggak teguran. Nah, ibu-ibu sekalian, mari kita kembalikan makna silaturahim itu dan makna pesta demokrasi itu. Kita kan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin kita di Republik Indonesia ini. Jadi kalau beda, nah ini ibu nih kan ada ada jilbabnya merah, merah Sar. ada jilbabnya <tarrah> apa <Kenapa>, ibu? <ini? tossi> ya. Yeah. biru, ada biru, bu, biru, uh, ya. Yeah. <tossi> <displays> <tossi> ada putih, ada oranye dan lain sebagainya. Ini kan bukan menjadi masalah tapi indah dia. Nah, jadi kita ibu-ibu sekaliannya dalam pilihan demokrasi. Sudahlah. Pilihan ibu itu nanti. Ketika ibu berada di TPS ya. Ah, di situ bismillah. Ya, tepuk dada. <guluh> Tanya sama Allah, siapa yang kupilih? Ini kadang-kadang ibu seleranya aja. Karena kita ini sekarang masalahnya suka selera-selera. Eh, ini masalah selera ibu yang Jawa mungkin sukanya pedas manis. Ibu yang di Minang ini sukanya pedas. Yang ini yang bepantun tadi sukanya gulai lemak. Ini dipersoalkan masalah selera ini. Inilah persoalannya. Jangan kayak gitu, kita ini sama. Apalagi muslim. Dan saya lihat ini presiden kita kan semuanya muslim bukan? Ya udahlah. Tanya kepada Allah. Tidak usah, Ibu, mengadakan fitnah sana-sini. Apalagi sekarang ini di TikTok, apalagi Ibu sekalian di media-media, ya kan? Banyaknya fitnah dan lain sebagainya. Tidak ada artinya nanti kalau sudah selesai pilpres, ya orang jadi presiden, Ibu kan jadi istri bapak itu juga, ya kan? Nah, bukan, Ibu, jadi istrinya presiden yang Ibu perjuangkan itu, kan? Jadi istri dan bahkan pun kadang-kadang nanti kalau ibu mati-matian memperjuangkannya, mungkin presidennya ibu pilih itu yang ibu perjuang mati-matikan. Kalau mati ibu tak jiah pun tidak dia. Yakin aku itu. Iya mungkin yang tetangga ibu yang berkelahi tadi itu pula lah yang menolong ibu yang pertama. Ah itu caranya gitu aja. Udah, Hah, tak usah kita berkelahi-kelahi. Udahlah suka kau lah yang mana. Hah, pilihan ibu tuh ibu <tegur> ibu simpan baik-baik. Nah, kalaupun ngomongnya bisik-bisik lah ibu. Nah, tak usah bertengkar kali kita. Iya kan bu? Nah, jadi pesta demokrasi itu. Kita jadikan pesta benar-benaran. Mencari ketenangan. Bahagia kita. Dan minta sama Allah. Minta petunjuk sama Allah. Jangan selera ibu tadi. Kalau menurut selera. Nggak bisa. Selera ibu belum tentu sama suami istri aja. Beda-beda seleranya ibu. Iya kan? Nah. Beda seleranya itu. Nah. Supaya. Musyawarahkan itulah silaturahim. Musyawarahkan baik-baik kita. Udah, kalau ibu pun ke sebelah sana, ibu sebelah sini, udah sama-sama kita menggunakan jalur ini. Udah nggak ada persoalan, kan? Gitu ya, Bu? Kan, kalau ini kita lakukan, apabila masyarakat Indonesia ini tenang, nyaman, kompak, rahmat Allah akan turun. Karena kalau orang yang mau bersilaturahmi itu kunci orang bersilaturahmi itu dia akan menjaga aib tetangganya menjaga aib temannya menjaga aib orang lain karena kalau ibu merasa ada kehidupan sakit berarti ibu ada kehidupan kalau ibu dicubit sakit berarti ada kehidupan artinya kalau ada kehidupan sakit ibu dicubit maka ibu rasakanlah bagaimana kalau orang lain kita cubit tentu kita merasa sakit jadi kita jaga jaga hati Jagalah hati, jangan kau jagalah hati, Payah jaga hati itu Bu. menyanyikannya Mungkin, mudah Ustaz. Ya? Nyanyikannya mudah, tapi melaksanakannya sulit. Sekarang ibu bisa jaga hati, tapi ibu tidak bisa menjaga jari-jari. Jari-jari melalui ini, asih ibu ini, 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 ini. Anda tahulah orang tidak menggunakan gosip lagi mulut Tapi orang menggunakan gosip dari sini Dan hati-hati jari-jari ibu ini Inilah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Mungkin jari-jarimu inilah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Baik Ustaz Masya Allah Dan pemirsa yang berada di rumah Kami mengajak Anda kembali untuk bertanya dengan Al ustaz kita dengan cara menghubungi di nomor 08 61033860816100386 -61 judul kita adalah pentingnya silaturahmi sembari menunggu pertanyaan pemirsa yang berada yang berada di rumah kita beri kesempatan dulu kepada ibu-ibu yang ada di studio mungkin sudah ada yang tidak sabar ingin bertanya ini ya untuk uh, saya persilahkan dulu di Majelis Taklim As-Sakinah. Silahkan ada yang ingin bertanya, silahkan berdiri Ibu, sebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. <Susur> uh, perkenalkan nama saya Najma Khairani dari Majelis Taklim Sakinah Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, seperti setelah so, sudah kita ketahui, siratu rahim ini atau silaturahmi ini sangat penting. Tapi, kita di rumah tangga yang sudah punya suami, rata-rata mungkin sudah punya suami kita semua. Ya, uh, suami itu melarang kita untuk bersilaturahim uh, ke saudara, salah satu saudara itu. Bagaimana menyikapinya, oh, Pak Ustadz? Uh, saya mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz ini pertanyaan sudah cukup jelas ya, Ustadz. Iya. Ada suami uh, melarang istrinya untuk bersilaturahmi dengan saudaranya, Ustadz. Bagaimana iya. seorang istri menyikapi larangan suami, Ustadz? Baik. Terima kasih, Ibu dari Masjid Pengajian Sakinah. Ini sama dengan pertanyaan Ibu tadi ini. Sakinah kan tahu maknanya, Bu ya kan? Sakinah itu adalah tenang. kebahagiaan, tenang. Suami istri itu perlu ada ketenangan. Jadi kalau sudah satu melarang berarti tak tenang itu. Nah makanya perlu bijaksana. Bagaimana tadi ibu bisa bijaksana kepada suami agar dia itu bisa sama-sama bersilaturahmi dengan keluarga? Mungkin ada masalah ini bu. Yakin saya itu. Kenapa ibu dilarangnya bersilaturahim dengan keluarga? Mungkin ada masalah. Makanya ibu harus tahu masalahnya apa. Makanya pertama dulu yang kita ibu lakukan adalah bagaimana suami kita ini silaturahim ibu bagus. Kan gitu, bijaksana. Kan gitu tadi untuk nilai bil hikmah wa hasanah wa Jadi ibu mengajak suami ini dengan bijaksana juga. Jangan ibu bertengkar, Jangan ibu hina-hina dia. Apa rupanya salahku nggak mau kan begitu? Ah, tambah peninglah kepalanya ya kan, tambah nggak dikasihnya. Bagaimana ibu caranya? Kenapa didiskusikan? Jadi sakinah itu sampai segitu bu, ketenangan batin dalam keluarga itu perlu diciptakan. Nah tentu ada masalah. Nah bagaimana menyikapinya? Ya sikapilah dengan bijaksana tadi, ibu bijaksana. Dan kalau sudah suami melarang, itu tentu ada apa-apanya jangan jangan ibu sekali menentang larangan suami. Nah ya riwayat-riwayat banyak mengatakan itu karena sudah istri ketika ibu dihalalkan menikah aku terima nikah Fatimah binti Spolan maharnya seribu rupiah dulu segitulah mahar ibu sama suami. Berarti mulai ujung rambut sampai ujung kaki ibu itu milik suami. Makanya kemanapun ibu pergi harus. Tadi ibu kemarin ini permisi nggak sama suami. Dan jangan pula terkejut pula. Iya kok udah ada lebih nikku di TV ini katanya. Mak gawat juga. Lebih nah, cantik pula Ustaz ya. Ah, kok lebih cantik ku tengok kau di TV itu katanya. Ya, gawat pula kami ini nanti ya kan. sampai segitunya ibu. Hmm. Ah, jadi didiskusikan. Kalau sudah kita diskusikan nggak ada masalah. Iya kan bu? Itulah sakinah itu. Lites kunu ilaiha. Nah, itu dia, sampai segitunya itu. Lites kunu ilaiha itu kan ada kecenderungan. Artinya ibu nengok suami, tenang batin ibu. Suami nengok istri, tenang batinnya. Jangan ibu nengok suami, ibu netes air mata ibu. Nengok suami orang... Netes air liurnya. Ini bahaya. Ini berdosa ibu. Jadi ibu jangan bayang-bayangkan suami orang. Kemana-mana mestilah ibu. Membayangkan suami ibu. Tak boleh membayangkan suami-suami orang. Itulah rahmat Allah. Ibu kan berkat silaturahim dulu. Maka ketemu dengan laki itu. kan Betul bukan? Dikumpulkan keluarga yang banyak. Kan gitu. Bukan ibu... Bawa kawin lari kan kan silaturahim yakin saya ini adalah bekas silaturahim kedua keluarga sehingga ibu bisa sekarang menjadi orang-orang yang hebat ibu-ibu ini kan orang-orang yang hebat nah makanya itu didiskusikanlah bu dengan bijaksana lah ibu itulah ajaran Islam itu. Komunikasi, kita dengan, ya? ya harus nah. kita berkomunikasi ya Baiklah. kalau tidak sulit itulah sakinah itu Baik, terima kasih. Baik, masya allah Tentu harus dijalin komunikasi yang lebih baik lagi. Tentu ibu-ibu lebih tahu ini Ustaz ya. ya, dimasakkan dulu makanan yang enak, ya Ustaz ya, digosok bajunya, Ustaz dibuatkan minuman yang disukainya Ustaz ya. ya. Baru cakap permintaan Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. <laughs> baik, uh, saya kasih kesempatan kembali kepada Majelis Taklim Jiran Tetangganya ini. Majelis Taklim Khairun Nisah dari Medan Petisa, ada yang ingin bertanya ibu atau sudah manut-manut udah cukup? Oke, okay, silahkan ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabaria. Kami dari pengajian Khairunisa, kecamatan Medan Petisah Yang ingin kami tanyakan atau saya mewakilin. Kita sering mendengar perkataan silaturahim dan silaturahmi. Jadi yang ingin saya tanyakan, di mana perbedaannya itu Ustadz dan kesamaannya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya Ustaz, pertanyaannya ini cocoknya untuk ibu yang tadi Ustaz. Ya. Pertanyaan ibu tadi cocoknya dengan ibu ini karena Sabariah namanya. Sabariah. Sabar Ustaz ya. <laughs> Ustaz silakan Ustaz. Ya. Ada situ tuh rahim. satu rahim itu ada kaitan dengan rahim. Rahim itu menilai kasih sayang. Bagaimana ibu waktu di dalam rahim itu? Berapapun dia muat ya kan, Bu? tiga muat, empat muat. Dan bagaimana ibu merawat rahimnya itu, kasih sayang itu, yang ibu enggak tahu bagaimana di dalam. Kalau ibu misalnya tidak punya nilai kasih sayang, makanya ada kadang-kadang orang bilang bodoh kali kau, bodoh kali kau. Kalau ibu ni bodoh, apalagi anak bilangkan mak bodoh, itu ibu jawab aja. Kalau bodoh aku dulu, tak cantik kau lahir ke mukaan bumi. Ku siramkan air panas buat memandikan kau nyonyot kau. Nah, jadi ada nilai rahim kan gitu bu kan? Itu ada nilai rahim. Nah rahmi silaturahmi itu pembentukan karakter kita bermasyarakat kita ini bersama-sama. Jadi ada nilai eh, kasih sayang dan ada nilai kebersamaan dalam kehidupan kita. Yaitu dari saya. Baik, ya. Yeah. tentu makna dari Ar-Rahmu dan Ar-Rahim itu yeah. ada maksud dari kasih sayang ya. yeah. Allah Maha Pengasih, Ar-Rahman, ar rahim yeah. Maha Penyayang ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan menjalin silaturahmi turun kasih sayang Allah yeah. kepada kita Ibu. ya Ibu Sabariah ini nampaknya banyak rahmat Allah turun karena banyak. sabar aja Ustaz. Sabar iya, Ibu. Beruntung suami Ibu Sabariyah ini Ustaz, Ustaz, ya. <laughs> <laughs> Baik, uh, insya Allah. Selanjutnya ini uh, saya beri kesempatan. Ini Uh, dari grup dua warna merah hijau nih Ustaz ya. <laughs> <Ustaz, dia. laughs> Majelis Taklim Nur Hasanah. Ada yang ingin bertanya Ibu? Majelis Taklim Nur Hasanah. Ada. Ada Ibu? Iya, uh, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlita Wati dari Majelis Taklim Nur Hasanah, Medan Marelan. Yang ingin saya tanyakan, ini dalam ta uh, perwiritan majelis taklim kami. Umpamanya di antara kami ada perbedaan pendapat dalam suatu majelis itu. Bagaimana caranya, solusinya untuk melakukan biar sama tanpa pendapatan itu enggak ada berbeda biar sama kompak gitu enggak ada perbedaan mungkin benar, benar solusinya demikianlah Ustaz yang bisa sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustadz beda sepakat warna apa jilbab kita. Akhirnya ada yang satu hijau, ada yang satu merah nih Ustadz. Ya. Macam mana kedepannya bisa sama merah semua atau hijau semua nih Ustadz? Ya. Perbedaan pendapat Ustadz dalam majelis ya. ta'lim ta bagaimana ini Ustadz? Ya. Persilakan Ustadz. Ini ada dua kata-kata bu. ya Perbedaan pendapatan dan perbedaan pendapat. Yang ibu tanya ini pendapat kan? Pendapat Ustaz. Pendapat. Ya memang kan sudah dibilang tadi kita ini memang berbeda baik pendapat maupun pendapatan pasti beda kan? Pendapat Ustaz. Iya jadi e, ibu sekaliannya surah Ba'inahum ajaran Islam mengajarkan kita untuk musyawarah ya dalam musyawarah itu kita ada kata-kata toleransi arti toleransi itu Memberikan peluang kepada orang lain Jangan eh, pendapat kita saja mau menang Itu persoalannya Kadang-kadang kan eh, pendapat kita saja yang mau menang Orang pun malas tentang dia ketua, ndak hatinya aja Iya kan? Ndak hatinya dia aja, gini-gini Apa istilahnya bu, kalau ketua yang seperti itu? Ha? Ha, ibu yang tahu itu, itulah dia Nah, pokoknya itulah. Nah, jadi kita juga sebagai orang yang dituakan, ya perlu bersilaturahim menanyakan kepada ibu-ibu itu. Ya, enggak ada salahnya kalau mau warna merah tadi, bagaimana bu? Nah, kalau enggak bisa lagi, poting. Oh, kita ada 40, yang mau merah 30, berarti 10 kalah. Yang 10 kalah tadi ikut orang banyak kan gitu kan, ya gitu solusinya jangan pula yang sepuluh tadi bubar pula, udahlah kita bentuk aja lah wirid lain. ini masalah di Indonesia ini seperti itu. kalau udah dia kalah, pokoknya ada istilah ketua Medan. tak bisa dia ketua di satu ini, dibuatnya lagi ketua di sana. pokoknya yang penting dia jadi ketua kita. makanya Islam mengajarkan kita bermusyawarah lah. Ya, sama dengan kita ibu sekalian yang berjamaah. Imam itu kan panutan. Selagi dia imam, ya udah. Dan imam pun harus sadar kalau udah batalnya dia, jangan terus juga dia jadi imam. Menyingkirlah dia. Nah makmum ketika waktu jadi imam, makmum sabar. Ya, kalau tidak ibu mufarakah. Mufarakah ini enggak boleh ibu bilang, "Oi, enggak usah kita berimam sama dia, oi." tengok tak waktu. Ibu pengaruhi orang lain, makanya itu menjadi masalah. Sama itu tadi. Enggak usah kita ikuti, enggak usah kita ikuti. Sama dengan ini kembali kepada pil pilpres tadi. Iya kan? Kita pengaruhi orang dengan gaya gini. Jangan. Udah. Ibu, yuk adu argumentasi. Ibu yang mau 40 tadi argumentasi. Apa kebaikannya apa? Jangan disalahkan misalnya dia minta warna ini. Ibu minta warna ini datang. Oh itu jelek, nggak cocok. Ibu maka itu kena ibu gendut, hitam ini, ya <tik> kan? akhirnya tersinggung orang kan? memangnya kalau kau pakai betengkar akhirnya? enggak. Jadi bijaksana kembali kepada ini tadi kita bijaksana. Solusinya musyawarah bu, musyawarahkan. Ya Bu Nur Hasanah namanya pun Nur Hasanah nah, Udah kebaikan lah itu ya, Cahaya kebaikan itu. Masya Allah ya, sudah ya. sangat jelas Ustaz ya. Sudah ya. sangat jelas sih Bu ya Jadi kalau ada perbedaan pendapat dilakukan dengan musyawarah Siapa suara terbanyak maka itulah yang diikuti Tentu dengan argumentasi alasan ya, yang jelas Ustaz ya Alasan yang jelas ya. Biasanya kalau beda pendapat ribut, kalau beda pendapatan diam semua ibu ya. <laughs> Baik, ini udah habis nampaknya yang bertanya ibu majelis Taklim ya. Oh belum, masih ada satu lagi. Oh masih ada satu lagi, Ustaz. Masya Allah, baik. Ini yang paling semangat kok lupa kita gitu, Ustad iya, ya. Iya, iya. Nanti baik. marah baik. orang ini sama saya. Pulang dijegat kita Ustad ya. Di gitu, Pulang Ustadz, di ya? Kena sama-sama rumah saya di sana. <laughs> <laughs> Tapi lupa bawa keripik Ustad. Oh, iya. Baik, so, sebelum kita mempersilakan kepada majelis taklim terakhir kami mengajak anda pemirsa yang berada di rumah untuk dapat bertanya langsung dengan alustad kita dengan cara menghubungi di nomor 08116100386. 08116100386 judul kita adalah pentingnya silaturahmi baik sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa kita baik ini masya Allah ada pemirsa yang di rumah terhubung bersama kita Ustad halo assalamualaikum halo A halo assalamualaikum Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Ibu? Dari mana? Waalaikumsalam. Dari Simpang Selayang, Pak. Baik, dengan... Ibu Lina. Ibu Lina. Saya mau tanya ya, Pak. Silakan, Ibu. bagaimana hukumnya masalah silaturahmi apalagi kita adik beradik Pak tapi dia tidak mau tidak mau dia merubah sikapnya itu untuk berubah bersilaturahmi dengan kakaknya bagaimana itu pak hukumnya karena katanya kan kalau terus terusan begitu nanti kan bisa pindah apanya halnya gitu palanya itu mana pak Ustaz? Aja hukumnya, ya. Itu aja lah Ustaz Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ini nampaknya curhat dari Ibu Dina nih Ustaz yeah. Dari Medan Selayang Jadi pertanyaannya Kalau ada kakak beradik nih Ustaz Tidak saling Tidak menjaga silaturahmi Artinya terputus silaturahmi Ustaz Tidak ada perubahan sikap sehingga dapat bersilaturahmi Lagi tidak ada Bagaimana ini Ustaz? Ya yeah. Rasulullah sallallahu alaihi sallam katakan la jannah kan Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi Bu, kalau Ibu termasuk lain Ibu, kalau wirid masuk wirid itu itu hukumnya sunat. Berhenti Ibu dari wirid hukumnya haram. Kenapa? Ibu memutuskan silaturahim berdosa. Nah, pertanyaan ibu tadi, macam manalah an Adik, sedarah ini serahim tadi dia memutuskan hubungan silaturahim. Nah sekarang lihat dulu siapa yang memutuskan hubungan silaturahim. Nah ini Allah katakan dalam Al Qur'an washarul majalnatul mutakin. Allah memberikan surga seluas langit dan bumi. Bagi orang-orang yang bertakwa, bagi siapa itu yang pertama, yaitu bagi orang yang suka memberi kepada orang yang tak pernah memberi, artinya bu, kalau kita memberi sama orang yang e, berhak dia menerima, itu sudah kewajiban, tapi ini. Memberi kepada orang Tak pernah dia memberi Nah salah satu diantaranya adik kita tadi Udah datangnya aja Kasih dia lontong Kasih dia bawa bolu Kan gitu bukan Namanya adik Yang takut saya Kakaknya nih pun Ah kau adik Enak saja kau Aku pula yang mau Mampu menahan Marah Apabila memang mestinya marah. Kakak tuh udah memang marah. Ih geram kali aku nengok anak ini. Ih jijiknya aku nengoknya. Memang harus marah kita. Tapi kita mampu menahannya. Oh ini adikku, macam mana pun ini adikku. Macam mana pun ini saudaraku. Macam mana pun ini sedarah dagingku. Yang ketiga, wal'afi nas Mampu memaafkan. Wal yes wal'yaspau. Mana lebih berat bu? Memaafkan atau minta maaf? Memaafkan. Kalau minta maaf mudah. Sikit-sikit minta maafnya. Belum tentu orang memaafkan. Kan gitu bu kan? Nah sekarang ibu tadi maafkan aja adik itu. Kalau udah mampu kita memaafkannya udah enak. Nggak dendam. Itu aja bu. Ibu Baik. menghindarkan dendam dalam mati Maafkan aja dia udah. Jadi kalau ada orang salah udahlah maafkan. Baik. Awak bagi dia. Udah tahu dia berdangki kali. Ah, udah. Baik. Wirid awak antari dia lontong. Walaupun ibu tak pernah dikasihnya kan? Bukan selesai masalah kan? Ah, udah itu Baik, aja. Masya Allah. sudah iya. cukup jelas ini Ustaz. Mudah-mudahan iya. dapat uh, dilakukan oleh Ibu Leni tadi dari bidang iya. selayang Ustaz. Ya, semakin lapang dada nih. Iya. Baiklah udah habis nampaknya pertanyaan kita ya. Oh belum lagi. Oh ya belum deh ah. Iya iya. Dari majelis taklim Khairunis Labuan Siapa yang ingin bertanya Ibu? Oke, okay, silahkan. Masya Allah, sudah ditulis dari awal. Silahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumiyati Saragi dari Pengajian Majelis Taklim Hairunisa Labuhan Deli. Saya mau bertanya, Ustadz, apakah silaturahim itu atau silaturahmi hanya untuk sesama orang Muslim atau boleh untuk... Sama lain agama, gitu. Yeah. Baik. Sekian, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam <laughs> wa warahmatullahi wabarakatuh. Nama ibu ini kombinasi Jawa dan Batak Ustadz. Iya, Saragi. Saragi. <laughs> yeah. yeah. pertanyaannya, masya Allah, luar biasa nih, Ustadz. Iya, iya. Ustadz, yeah. apakah silaturahmi itu atau silaturahim itu khusus untuk umat Islam atau yeah. untuk sesama manusia, Ustadz? Persilakan, yeah. Jadi... Ada dua Hablum minallah Hablum minan nas Sekarang kita hubungan dengan Allah Dan hubungan dengan manusia Manusia itu siapa saja Pekara agama itu urusan dia dengan Tuhannya Tetapi sejarah manusia Kita perlu bersilaturahim Dan bersilaturahim dalam ee, Bermasyarakat ini Jangan ibu campur adukkan dengan agama kita hubungan manusia dengan manusianya makanya jangan salah agama urusan masing-masing ada rambu-rambu yang harus kita jaga dalam rangka bersilaturahim artinya sama siapapun bersilaturahim pernah satu ketika Rasulullah SAW diusung orang jenajah Rasul berdiri tegak datang kata orang ya Rasulullah itu adalah yang meninggal itu yang dibawa itu adalah Yahudi Kenapa kau hormati? Rasul katakan, aku bukan menghormati agamanya. Tapi aku menghormati orangnya, manusianya. Tidak ada satupun di dunia ini, kita manusia ini ditakdirkan oleh Allah menjadi Islam. Kita kan nggak tahu. Tapi itu merupakan takdir Allah. Kita menjadi Islam. Begitu juga yang lain-lain ditakdirkan Allah dia beragama apa. Jadi kita bersyukur kepada Allah bahwa kita ini sebagai Islam. Makanya kita ini sebagai Islam, kita jaga agama kita itu. Cuman cara agama supaya kita itu menjaga agama dengan baik, supaya orang menghargai agama kita itu. Kadang-kadang kita Islam ini tidak menjaga agama kita. Kita yang Islam, maka bertingkah laku lebih parah dari Yahudi. Nah, makanya ini persoalannya akhirnya orang apanya Islam kawan ini usahkan agama lain kita sama kita pun ih apanya kerja kawan ini kan gitu betul? ah ya udah baik. baik baik Masya Allah. Ustadz waktu kita tidak terasa Ustadz yeah. ini kita sudah berada di penghujung acara Ustadz yeah. uh, mohon kalimat kesimpulan kalimatul ikhtitam untuk senantiasa yeah. menjadikan kita Uh, senantiasa menjaga silaturahmi Ustaz. Ya. Persilakan singkat Ustaz. Jadi ibu beskalnya kuncinya kita selalu sebutkan kata-kata sakinah, mawaddah, warahmah. Tiga kata ini mudah kita mengucapkannya, tapi sangat sulit kita mengerjakannya. Mungkin yang bercakap itu pun tak paham dia apa makna sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ketiga kata-kata ini adalah kita butuhkan dalam hidup kita yang di dunia panah ini perlu kita menciptakan ketenangan batin perlu kita hubungan e, baik dengan semua orang dan perlu juga kita tenang baik dalam beribadah baik juga dalam berkehidupan dan terakhir karena kita ini menjelang pilpres ibu mari kita tenang mari kita bersama-sama saling menjaga nama baik saling menjaga agama kita tidak kita berpecah belah Tidak kita saling tuding-menuding. Jangan akibat lima menit ibu menyucuk itu. Akhirnya rusak kita semua saling tuding-menuding. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Allah. Rahmat Allah akan turun apabila kita saling bersatu rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas tausiahnya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya yang mendengarkan baik di studio maupun di rumah Ustaz. Kirim salam sama keluarga Ustaz. Amin. Insya Allah ketemu kita pada kesempatan berikutnya Ustaz ya. Amin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Sebagaimana yang disampaikan oleh al Ustaz tadi bahwa pentingnya silaturahmi dan salah satu pokok ajaran Islam juga adalah silaturahmi. Sehingga kita jangan sampai tertipu oleh godaan setan hingga kita senantiasa mudah saja memutuskan silaturahmi. Itu harus kita lawan karena silaturahmi ini bukan hal yang sangat mudah sebagaimana disampaikan oleh Ustaz kita, mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk diterapkan karena itu berkaitan dengan hati yang lapang. Mudah-mudahan setelah mendengarkan tausiah al kita dapat menjalin silaturahmi kita. Dan ibu-ibu terima kasih banyak sudah berkenan hadir di sini dengan beragam pengorbanan ya waktu, tenaga, keluarga, segala macam make up juga, iya kan? Alhamdulillah hadir di sini. Mudah-mudahan kita semuanya dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pemirsa yang berada di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.